adik-adik. Gimana kabarnya pagi ini? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali Kak Ayu dapat menjumpai adik-adik semua yang ada di rumah hari ini. Ya, tadi sudah ibadah ya, sudah ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan dan kemudian dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Ayu. Oke? Adik-adik jangan lupa ya, duduk yang rapi. Kemudian siapkan Alkitabnya dan juga minta didampingi oleh papa, mama, adik atau kakak ya. Biar enggak sendirian ibadahnya, biar enggak sendirian baca firman-Nya, biar enggak sendirian juga dengarkan ceritanya. Oke ya adik-adik ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan cerita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dibawakan oleh teman kita, Jeremy Tobing. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Siapkan Alkitabnya adik-adik ya. Dan firman Tuhan akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Kalista Sitorus. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi hati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita dengan tema Aku Harus Ibadah Sekolah Minggu yang diambil dari firman Tuhan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di suatu minggu pagi yang cerah, Moses bangun dan langsung berdoa. Dia bersyukur atas kasih karunia yang telah Tuhan beri pada hari ini. Setelah itu, Moses merapikan tempat tidurnya dan membangunkan Jamie. Jam, ayo bangun Jam. Sekolah minggu online yuk. Ya. Moses langsung pergi mengambil handuk dan mandi. Setelah selesai mandi, Moses kaget karena Jamie langsung main game. Hey, Jim, mandi dong, masa langsung main game? Nanti aja ah, lagi seru nih. Ayo dong, Jim, nanti kita telat sekolah minggu online-nya loh. Nggak mau, ah, pokoknya nggak mau. Jim, di masa pandemi ini, kita harus tetap sekolah minggu juga dong. Mau sampai kapan main game terus? Masa memuji Tuhan gak mau? Kita harus bersyukur Tuhan masih memberi kita kesehatan hari ini. Ayo mandi, sekolah minggu. Iya, main game kan bisa nanti. Ya udah, aku mandi dulu biar sekolah minggu.
Nah, gitu dong. Akhirnya, Jamie bisa menghentikan gamenya, kemudian beribadah sekolah minggu, lalu mereka menyanyikan lagu Aku Gereja, Kamu Gereja. Ayo teman-teman, kita nyanyikan bersama-sama. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, adik-adik, melalui cerita tadi kita jadi tahu ya bahwa ada hal-hal yang akhirnya membuat kita jadi males ibadah sekolah minggu, ya kan? Gak mau ikut ibadah sekolah minggu online ataupun dengar cerita online seperti ini. Misalnya apa tadi adik-adik? Iya betul ya, terlalu asik main game, ya main gamenya sampai larut malam, ya akhirnya apa? Tidak bisa bangun pagi, ya gak adik-adik? Nah mungkin ada juga di antara adik-adik yang merasa, ah kalau di rumah kan aku sendiri ibadahnya, sekolah minggunya sendirian, gak ada teman. Nah adik-adik boleh loh ibadah sekolah minggunya ya itu didampingi oleh papa, mama, kakak atau adik ya. Jadi adik-adik gak perlu merasa sendirian di rumah, oke? Supaya tetap bisa ibadah sekolah minggu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sesuai dengan tema cerita pada hari ini, aku harus ibadah sekolah minggu. Mungkin adik-adik ada yang tanya, kak tapi kita kan ibadahnya online kak, gak pernah ke gereja kak. Nah ayo, gimana tuh ya adik-adik, jadi apa sih sebetulnya dimaksud dengan gereja? Ada yang tahu? Apakah gereja itu berbicara tentang gedungnya? Atau pakaian yang digunakan? Atau pendetanya? Jadi adik-adik, gereja adalah orang-orang yang dipanggil ke dalam persekutuan. Persekutuan apa itu? Persekutuan bersama dengan teman-teman seiman. Persekutuan dengan teman-teman seiman itu ya seperti apa sih adik-adik? Iya betul sekali, saling mendoakan ya, walaupun kita berada di rumah masing-masing ya kan, tidak berkumpul bersama dengan teman-teman, tapi kita bisa saling mendoakan ya adik-adik ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, sudah banyak di antara teman-teman kita juga yang terpapar virus COVID-19. Oleh sebab itu adik-adik, sebagai bentuk kita mengasihi teman-teman kita, sebagai bentuk kita memperhatikan teman-teman kita, kita juga harus mendoakan mereka ya adik-adik ya. Tetap semangat terus ya adik-adik ibadahnya ya. Jangan patah semangat, karena Tuhan pasti akan menjaga kita, memberikan perlindungan bagi kita semua. Yang terpenting adalah jangan sampai lupa ya protokol kesehatannya. Ya adik-adik, makanan yang bergizi ya. Kemudian jangan sampai menjauhkan diri dari ibadah ya. Tetap ikut ibadah online ya adik-adik ya. Adik-adik, cerita hari ini mengingatkan kita untuk rajin ibadah sekolah minggu. Jadi sekalipun adik-adik semua berada di rumah masing-masing, tetap rajin ibadah sekolah minggu online-nya ya adik-adik ya. Tetap semangat ya.
sebelum ditutup oleh doa yang akan dibawakan teman kita Samuel Ricardo Utapea, kakak mau minta adik-adik untuk menuliskan di kolom komentar, ya, di kolom komentar di YouTube ini, didampingi oleh papa mama ya, untuk menuliskan menurut adik-adik gereja itu apa sih? Ya, jangan lupa tetap menggunakan kalimat yang baik dan sopan ya adik-adik ya. Ditunggu ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang Kau berikan kepada kami melalui kakak guru sekolah minggu. Dan kami boleh melaksanakan firman-Mu setiap hari. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu tekun berdoa dan taat beribadah kepada-Mu. Berikanlah kesehatan untuk kami, anak-anak sekolah minggu dan kakak abang guru sekolah minggu, agar kami dapat beribadah lagi minggu depan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya virus corona cepat menghilang dari bumi ini dan kami dapat kembali ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, cerita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita selalu. Salam kasih dari kami semua, dari kakak, abang, guru sekolah minggu. Salam sukacita selalu. Selamat hari minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.